Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita akan rakit PC teman-teman ya. Oke, tapi sebelum ke situ, gue akan ngasih tahu dulu buat teman-teman yang mau rakit PC boleh DM Instagram gue namanya Gani GP ya. Bilang aja, Bang Gani gue mau rakit ya. Oke, dan fleksibel ya. Pokoknya dana rakitannya itu ya terserah kalian. Terus juga siapa yang mau beli komponen boleh gue, boleh lu. Terus juga speknya misalkan lu udah punya boleh, kalau misalkan lu belum punya boleh diskusi sama gue, atau kita bisa diskusi bareng-bareng di live streaming. Ya intinya buat teman-teman yang mau rakit PC boleh DM Instagram gue namanya Gani GP ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini kali ini kita akan rakit budgetnya segini teman-teman ya, 16,7 juta ini kalau nggak salah ya. Oke, pakai i5 Gen 14 dan RTX 4060 ya, SSD NVMe Gen 4 1 tera ya. Sebenarnya kalau udah harganya itu 16,7 ini fleksibel banget teman-teman ya. Misalkan lu pengen gedein VGA, lu tinggal turunin prosesor atau kayak turunin SSD. Pokoknya fleksibel, mau dibikin gedein prosesor, turunin VGA lagi juga masih bisa ya. Misalkan lu mau ke i7 juga bisa ya. Terus spek kayak gini juga baik lagi tuh, upgradeable juga enak banget ya. Ke i7 bisa, naikin VGA juga bisa ya. Oke, dan di video kali ini yang baru datang cuma casingnya doang guys ya. Part lainnya belum datang. Dan gue nggak tahu nih bisa bikin konten rakitnya sambil ngoceh atau kita timelapse aja ya. Intinya intronya gue bikin duluan ya. Kalau misalkan sempat ya udah berarti nanti rakitnya gue sambil ngoceh. Kalau misalkan nggak sempat gue bikin timelapse ya. Intinya rakitan 16,7 itu fleksibel ya. Terserah lu dananya gimana, lu mau rakit gede VGA, gede prosesor, gede SSD, mau dibikin rata, semuanya fleksibel ya. Intinya nggak ada tuh mendang-mending, itu mah terserah kalian ya. Karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing dan dananya masing-masingnya. Oke, langsung aja kita masuk proses rakitannya ya, tapi nunggu komponen yang lainnya datang, oke?